Kembali kita pada pagi ini bertemu dalam pembelajaran bab karya. Jadi pada kesempatan ini kepada kami semua, supaya kita bersiap dalam pembelajaran bab karya, supaya disiapkan semua bukunya, pennya dan peralatannya semua. Materi kita pada kesempatan ini dalam pembelajaran kita bab karya, yaitu kita lihat di papan tulis, seperti yang Bapak jelaskan minggu yang lewat, yaitu tentang terakhir proses produksi kerajinan tekstil. Proses kerajinan tekstil. Jadi, pada minggu lalu sudah Bapak jelaskan bagaimana itu tentang proses produksi kerajinan tekstil. Sekarang kita lihat, yaitu yang selanjutnya yang tentang daripada lanjutannya itu kemasan kerajinan tekstil. Kemasan kerajinan tekstil. Apa itu kemasan? Kemasan merupakan suatu sentuhan akhir dari sebuah proses. Artinya bahwa ketika daripada karya kerajinan itu sudah selesai kita buat, maka kerajinan itu atau karya yang sudah kita buat itu sebaiknya kita kemas. Tapi pada dasarnya kemasan kerajinan dalam produksi kerajinan tekstil ini perlu juga kita perhatikan. Apa yang perlu kita perhatikan di sini adalah ukuran dari karya tersebut. Karena tidak selamanya kalau untuk kerajinan tekstil harus dikemas. Nah, tapi pada dasarnya harus kita lihat ukuran dari karya. Tapi pada dasarnya kita lihat di sini untuk apa itu dibuat kemasan. Kemasan ini fungsinya ada di sini secara umum kita lihat ada empat. Yang pertama adalah melindungi karya atau produk. Yang kedua memperindah karya. Baru yang ketiga adalah menjual produk. Yang keempat memudahkan dalam penggunaan produk. Jadi artinya bahwa kerajinan tekstil yang kita belajar pada minggu yang lewat dan juga pada kesempatan ini kita lihat di sini memang contohnya apabila karya kita itu sudah selesai kita buat, maka sebaiknya memang ada kemasannya. Untuk apa? Supaya bisa kita melindunginya dan juga memperindah dan yang lain sebagainya. Sekarang kita akan melihat di sini pada kesempatan pembelajaran kita di sini tentang kerajinan tekstil, yaitu tentang proyek kerajinan tekstil. Karena kita nanti seperti yang Bapak jelaskan minggu yang lewat adalah bagaimana bisa kita membuat daripada sesuatu kerajinan tekstil yang sederhana. Jadi kita lihat di sini tentang proyek kerajinan tekstil. Dalam pembuatan daripada kerajinan tekstil ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Yang harus kita lakukan, yang pertama harus ada perencanaan. Ya, harus ada perencanaan. Baru yang kedua, pelaksanaannya. Baru yang ketiga, evaluasi. Sekarang kita lihat yang poin pertama. Dalam pembuatan daripada karya kerajinan tekstil, perencanaan itu apa itu? Yang pertama, kita harus di sini adalah menganalisa kebutuhan. Jadi artinya dalam pembuatan karya itu jangan sesuka kita yang mau kita buat. Kita harus mau menganalisa seperti yang Bapak jelaskan kalian umpamanya. Kita membutuhkan tempat buku yang sederhana. Contohnya umpamanya ini buku. Kita mau membutuhkan tempat ini. Jadi apa yang dibutuhkan? Itu pembuatan tas. Nah, jadi dia yang sederhana, konsep yang sederhana. Baru yang kedua adalah membuat sketsa karya. Jadi kalau kita mau membuat daripada tas, jadi kita harus membuat daripada sketsanya sesuai dengan ukuran buku yang mau kita buat. Contoh, ya yes, namanya juga sketsa, itu gampang saja kita buat umpamanya. Kita buat yang sederhana umpamanya, sebagai gambarannya. Nah, jadi kita buat di sini umpamanya. Jadi kita ini merupakan daripada tarinya nanti, ini tempatnya. Jadi kita sesuaikan. Nah, jadi kita membuat daripada sketsa atau polanya. Baru yang kedua adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan daripada karya kerajinan atau pembuatan karya kerajinan tekstil ini, apa yang perlu kita lakukan di sini adalah menyiapkan daripada alat dan bahan. Yang ini memang satu hal yang penting. Itu kita harus menyiapkan alat dan bahan. Apa alat dan bahan? Sesuai dengan daripada sketsa yang tadi sudah kita buat atau kebutuhan yang kita buat.
daripada sebuah bekas. Jadi apa disebut Tuhan? Sebagai contoh, umpamanya ada kain, ada benang, mungkin ada lem, gunting, atau yang lainnya. Nah, jadi, dan juga mungkin seperti jarum besi. Jadi artinya bahwa dalam melaksanakan ini, kita harus menyesuaikan apa yang mau kita buat. Jangan nanti kita sudah sediakan bahan yang ini ternyata tidak utuh. Jadi dalam pelaksanaan, dalam menyiapkan hal dan bahan ini, kita tetap menyesuaikannya pada proses perencanaan. Baru yang kedua adalah membuat karya tersebut. Jadi setelah ada alat dan bahannya, sketsanya juga sudah ada, sekarang kita mulai merangkai membuat daripada karya tersebut. Jadi kita membuatnya, menghubungkan antara satu dengan yang lain, yaitu dengan menang tadi umpamanya kain itu kita potong dan yang lain sebagainya, artinya kita membuat. Jadi setelah selesai kita membuat daripada karya kerajinan tersebut, apa yang harus kita lakukan yang selanjutnya yang terakhir adalah mengevaluasi daripada karya. Jadi harus kita mengevaluasi kembali karya yang sudah selesai kita buat. Jangan nanti setelah selesai karya yang kita buat ya sudah langsung kita pakai, tapi kita harus menganalisa ataupun mengevaluasinya. Di sini kita melihat apakah antara talinya dengan yang ini sudah benar-benar itu berhubung atau sudah benar-benar kita hubungkan dengan kuat atau bagaimana. Artinya kita memeriksa satu persatu. Jadi setelah kita memeriksa satu persatu, baru itulah dinamakan dengan karya yang sudah selesai. Jadi karya yang sudah selesai, seandainya kita mau memasarkan, itulah karya fungsi daripada kemasan tadi, kita kemas. Jadi saat ini, jadi karya tersebut akan indah untuk dilihat. Jadi pada kesempatan ini, inilah yang Bapak sampaikan untuk proses pembelajaran kita tentang karya kerajinan tekstil yang sudah dijelaskan hingga lewat. Sampai pada kesempatan ini adalah bagaimana bisa kita membuat proyek kerajinan tekstil. Jadi terima kasih kepada kami semua pada kesempatan ini. Sebagai tugas daripada anak-anak kami adalah tugasnya yang pertama adalah membuat daripada sebuah karya kerajinan tekstil, membuat sebuah karya kerajinan tekstil yang sederhana. Artinya adalah menyesuaikan sesuai dengan daerah atau tempat tinggalnya. Artinya bahwa di rumah umpamanya ada kain perca atau kain yang tidak dipakai, itu bisa digunakan. Jadi jangan berlaku kepada rakannya adalah harus membeli keluar, tapi kita akan menggunakan itu bahan yang sudah ada mungkin di rumah kita masing-masing. Baru yang kedua adalah menuliskan langkah-langkah pembuatannya. Jadi inilah tugas anak kami. Selamat mengerjakan. Bapak tetap berharap semua akan mengerjakannya dengan baik. Jadi pada pertemuan kita nanti yang selanjutnya, kehadiran kami akan mengumpulkan tugasnya ke sekolah. Atau juga nanti yang tidak bisa, yaitu dengan foto